Itu habisnya banyak karena nggak tahu kenapa, pokoknya habisnya banyak aja daripada dia makan. Nah ini jadi kita udah sampai. Sekarang saya mau belanja bulanan dan saya langganan belanjanya selalu di sini. Jadi meskipun ini swalayan yang modern, tapi di sini harga barangnya murah-murah. Jadi saya selalu langganan belanja bulanan di sini. Nah, ini dia KPD Swalayan yang kepanjangan yaitu artinya ke Koperasi Persekutuan Dayak. Dan ini saya nggak tahu kalau di kota lain ada atau enggak. Yang pasti ini ada di kota saya. Oke, kalau gitu cus yuk langsung kita belanja aja. Iya kan? Nah, sebelum belanja itu biasanya saya langsung catat dari rumah apa-apa aja yang habis di rumah itu. Saya catat di handphone habis itu. Jadi waktu kita sampai swalayan, kita udah enggak bingung lagi apa yang mau kita ambil. Jadi langsung cus ke tempat tujuan gitu aja sih biasanya. Oke, stay tune. Sekarang kita akan cek apa-apa aja yang udah kita belanjain. Kita cek dulu satu-satu sebelum kita out, oke? Oke, ini kita bayar dulu ya. Ya, Dedek Pina ikut bantu. Ya, itu mainannya dia pilih sendiri tadi. Masak-masakan, milih-milih sendiri. Ya, mau bayar-bayar sendiri. Ayo deh, bantuin deh. Aduh, angkat-angkat segala macam ya, Dek. Wow, pintarnya, Masya Allah, anakku nih. Aduh, aduh, mau berat, ayo bawa sabun, berat itu, Dek. Masya Allah, karena udah kebiasaan dibawa belanja bulanan, jadi dia hafal apa yang dilakuin setiap kali di kasir. Oke, gitu.
Ya, stay tune ya. Ini dia hasil belanjaannya. Yuk, langsung kita bawa pulang aja ya. Jus. Nah, jadi ini dia hasil belanja malam ini. Karena belanjanya bareng anak-anak, jadi makanannya juga banyak. Tapi yang orang tuanya juga suka juga sih sama makanannya, ya kan? Total belanja malam ini saya habis ini saya habis 711.000. Ini. Oke. Yang pasti kalau yang ini dari kelihatan ini saya beli itu beras. Berasnya beli 10 kilo 110.000. Lalu ada sabun cuci baju itu biasanya saya beli 2, tapi di rumah masih ada stoknya 1, jadi saya beli 1 aja. Terus ini susu Nestle Batita, itu biasanya saya beli banyak, tapi ini karena baru ganti susu, saya nyoba susu baru ini karena harganya 11-12 aja sama susu SGM anak saya biasanya. Jadi saya mau coba susu baru itu, saya mau ngeliat gimana reaksinya di bayi saya, cocok atau enggak. Kalau misalnya cocok dilanjutkan, kalau misalnya enggak ya ke SGM lagi, gitu aja sih. Tapi harganya 11-12 aja kok. Terus apalagi, oh itu minyak goreng. Itu minyak goreng biasanya saya juga beli 2 refill yang ukuran 2 liter. Di rumah itu ternyata masih ada stoknya 1, jadi saya cuma tambah 1 lagi. Jadi di rumah masih ada 2 dan masih ada sisa dikit juga itu. Lalu gula pasir juga di rumah masih ada 1 kilo, jadi saya beli 1 kilo aja. Yang lainnya apa ya? Sisanya ya itulah segala garam, hit semprot, sabun, itu aja sih. Kalau popok dede kemarin alhamdulillah waktu habis pulang dari Pangkoh, dari kampung itu ada sisa popok bekas sepupunya yang udah gak kepake, ukuran XL, yang satu pak isinya banyak itu 48 atau 50 gitu ya. Jadi saya gak beli, jadi nunggu tengah bulan aja belinya karena itu masih ada. Jadi sama susu juga nanti kalau misalnya emang cocok baru nambah beli lagi. Kalau sekarang beli 1 dulu, itu aja sih. Nah, terus di situ ada saya beli sun juga. Itu sunnya untuk si Dedek Pina tuh kalau makan nasi sedikit banget, itu kadang saya bikin sakit hati banget kalau makannya sedikit ya. Jadi saya tetap beli sun karena dia kalau makan sun itu habisnya banyak, karena gak tahu kenapa pokoknya habisnya banyak aja daripada dia makan nasi. Cuman kadang-kadang kalau misalnya lagi makan nasi, kalau lagi suka ya suka, tapi kalau lagi enggak itu baru saya kasih sun gitu. Sunnya juga yang dia khusus yang manis-manis aja, kayak yang kacang hijau atau beras merah atau ubi ungu kayak gitu aja. Kalau yang asin-asin dia nggak suka, dia sukanya yang manis-manis. Itu aja sih. Kalau yang lainnya cemilan-cemilan sama jajan-jajan. Oke, kalau gitu, nah sekian dulu video dari saya. Buat yang udah suka sama video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.